Ya, pemirsa, jenazah pria korban penembakan di Kelapa Gading, Jakarta Utara dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Jenazah korban penembakan tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dengan mobil ambulans. Jenazah langsung dimasukkan ke ruang instalasi forensik guna kepentingan otopsi. Beberapa anggota keluarga korban juga sudah berada di rumah sakit. Pria berinisial ST ini ditemukan tergeletak di depan Ruko Royal Gading Square, Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis siang. Diduga ST merupakan korban penembakan. Kini kasusnya ditangani petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara.